الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه وذرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan yang dijanjikan dengan pelbagai keistimewaan dan ganjaran, mimbar Jumat menyeru kepada sidang hadirin sekalian. Marilah bersama-sama kita memperkukuhkan nilai takwa kepada Allah dengan istiqamah menjunjung tinggi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan dan tegahnya. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba yang memperoleh keridhaan-Nya, meraih kesejahteraan hidup di dunia seterusnya, mengecapi makna kebahagiaan yang hakiki di akhirat yang kekal abadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah kita merendah diri dan merafakkan setinggi-tingginya kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan menelusuri tawaran pahala yang dilimpah-limpahkan kepada kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ketahuilah bahwa hadirnya Ramadan kepada kita sebagai anugerah dan madrasah tarbiyah yang lengkap dengan ganjaran dan tawaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah medan untuk menundukkan nafsu dan meningkatkan keimanan bagi mereka yang berusaha dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud: wahai manusia, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati Allah Ta'ala memperlukan kepada kamu berpuasa dalam. Pintu-pintu neraka ditutupkan, pintu-pintu surga dibukakan. Para syaitan dibelenggu, terdapat padanya satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharapkan daripada mendapat kebaikannya, maka ia benar-benar tidak mendapat kebaikan seluruhnya. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan datang menemui kita umat Islam saban tahun bagi membuka peluang melipat gandakan amalan selain mengharap redha dan keampunan-Nya. Apabila diri kita dipilih untuk berada dalam bulan Ramadan, ia suatu perkara yang perlu disyukuri, dan rasa syukur itu perlu dizahirkan dengan melaksanakan amal ibadah yang wajib ataupun yang sunnah sepanjang bulan Ramadan. Ingatlah, usaha jadi orang yang rasa biasa, usaha jadi kita ni jadi orang yang biasa dengan kehadiran Ramadan. Ia seolah-olah Ramadan datang bagi memenuhi kalender Hijri pada tiap buah tahun. Lebih malang lagi jika ada yang menganggap kehadiran Ramadan menjadi beban diri karena perlu menahan daripada makan dan minum sepanjang waktu siang. Sebaliknya,
Ramadan perlu disambut dengan penuh kegembiraan. Orang yang merasa gembira dengan kehadiran Ramadan membuktikan tanda penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Hadirin, Jumat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saban tahun setiap kali Ramadan tiba, kita dapati semangat berkobar-kobar hanyalah pada permulaan Ramadan itu sahaja. Seterusnya dibiarkan Ramadan berlalu dan pergi dengan begitu saja. Justru mimbar Jumat pada awal Ramadan kali ini ingin mengajak kita bersama-sama bermuhasabah dan merenung beberapa kekurangan dan kesilapan yang dapat dilihat dalam amalan atau tindakan umat Islam pada bulan Ramadan. Yang pertama, satu kekurangan amalan kita ialah menyambut Ramadan tanpa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat tiga perkara utama yang mesti dilakukan oleh umat Islam sebagai persediaan penting sebelum datang bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum bulan Ramadan kena kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha daripada segala barang dosa. Kedua, berazam dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan itu. Dan yang ketiga, kita kena berusaha untuk mengetahui hukum-hukum, hukum hakam yang dikaitkan dengan ibadah puasa agar dapat melaksanakan puasa dengan sempurna. Selain itu, usaha dilakukan bagi membersihkan diri dengan menggantikan akhlak yang buruk dengan akhlak yang terpuji, memperkukuhkan hubungan antara sama Islam. Semua perkara ini merupakan perkara asas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping menunaikan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua yang mesti kita baiki dalam bulan Ramadan ialah kita sentiasa meninggalkan amalan sahur. Yang ini mesti kita baiki diri kita. Sebab ramai kita ni tindakan meninggalkan sahur adalah amat merugikan. Kerana amalan bersahur merupakan banyak manfaat yang ambil daripada ini. Antaranya bermakan sahur ataupun termasuklah sahur ataupun makan sahur semasa bersahur dijamin keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tasaharu, bersahurlah kamu, kata Nabi, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Hadis ini menegaskan bahawa makanan sahur ataupun makan sahur memiliki keberkatan tersendiri yang hanya dapat dirasai oleh orang yang meyakininya dan sentiasa berusaha melihara amalan bersahur kerana bersetujuan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengabaikan solat subuh dan mengutamakan solat tarawih. Ini ramai kita. Sebab semayang tarawih dia ramai. Semayang tarawih bersemangat tapi main subuh ada. Tindakan mengabaikan solat fardu dan sebaliknya mengutamakan solat sunnah jelas merupakan kecuaian yang besar yang amat wajar dibetulkan. Seharusnya solat fardu itulah yang lebih diutamakan kerana ia dituntut untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagaimana diketahui, solat fardu merupakan kewajipan yang mesti dilaksanakan. Sekiranya kita menunaikannya, maka kita akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika ditinggalkan, kita akan menanggung dosa. Namun bagi perkara atau amalan sunat dan dilaksanakan itu, kita akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika ditinggalkan tidak menyebabkan mendapat dosa kalau kita tinggalkan amalan sunat. Kelebihan besar yang ada pada sembahyang fardu yang ditunaikan secara berjamaah juga sering diabaikan oleh umat Islam. Justru kita dapat melihat masjid dan surau dipenuhi jemaah ketika solat sunat tarawih, namun masjid surau lengang ketika solat subuh. Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda bahawa orang yang mendirikan solat subuh secara berjamaah memperoleh pahala
menghidupkan seluruh waktu malam. Seolah-olah orang yang sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan pada waktu malamnya keseluruhan diri dan sembahyang. Yang keempat, berpuasa tetapi tidak menunaikan solat fardu. Hari ramai ini. Ini kesilapan-kesilapan yang mesti kita perhatikan. Dia puasa tapi sembahyang tak. Jadi perbuatan ini merupakan kesilapan yang sangat besar dan memerlukan tindakan pembetulan, yaitu melalui nasihat dan teguran kepada orang yang melakukannya. Solat merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua, dan solat juga merupakan tiang agama yang mesti diperhatikan. Perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja menyebabkan keislaman seseorang tidak lengkap. Jika diibaratkan sebagai rumah, maka keadaan sengit ataupun tidak stabil berhubungan dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala jualah yang menentukan nilainya. Yang kelima ialah orang cergas dalam melaksanakan tugas, kurang cergas. Jadi selalunya kalau kita tengok masuk dia bulan puasa lemah ya, dan laksanakan tugas tak cergas dan tak semangat. Ibadah puasa yang lakukan seharusnya menjadi pendorong utama melaksanakan tugas keseharian dengan penuh amanah. Puasa ni sepatutnya mendidik kita menjadi manusia yang tegas, yang cergas dan menjadi manusia yang semangat. Dan hal ini disebabkan ibadah puasa memupuk dan meningkatkan kesedaran umat Islam terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap gerak gerik insan. Selain itu, umat Islam perlu menjadikan penglibatan Nabi SAW dan sahabat-sahabat baginda dalam beberapa buah peperangan pada bulan Ramadan sebagai sumber dorongan dan motivasi. Sebab Nabi SAW banyak beberapa peperangan yang Nabi SAW buat pada bulan Ramadan. Makna dia apa? Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita lemas. Bulan Ramadan bukan bulan kita untuk pemanas. Tapi bulan Ramadan ialah bulan suatu bulan untuk kita cergas, untuk kita semangat dalam kita membuat apa sahaja dan tanggungjawab yang kita perlu buat. Yang keenam, melakukan pemazhiran ini yang banyak tentang Allah. Seorang itu perlu mengelakkan daripada melakukan pemazhiran di bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Seringkali media melaporkan bahawa bulan Ramadan yang suci ini dicemari dengan pemazhiran makanan yang terlalu banyak. Cukup dengan pengambilan makanan yang mengikut keperluan tubuh badan sendiri. Elakkan mendapatkan makanan yang melampau kuantiti, terutamanya apabila membeli makanan di bazar-bazar Ramadan yang amat menggoda hawa nafsu sewaktu lapar. Subhanallah. Ramadan dengan satu harapan menahan hawa nafsu. Kena elakkan pemazhiran, sebab pemazhiran itu bukti daripada kita tak mampu melawan hawa nafsu. Dan Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua pada Jumaat yang berada di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, kita mengisafi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang penuh yang dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dan dalam semua perihal kehidupan kita, kita mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kunilah kami atas segala kealpaan kami, kerana dahulu kami biarkan bulan ini berada berlalu dengan kejahilan kami sendiri. Ramadan yang lalu kami sia-siakan dengan bermaksiat kepada-Mu ya Allah, sedangkan bulan itu adalah anugerah terindah daripada-Mu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maksudnya, dengan ketetapan yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa bulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. نفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.